Kalau udah sama kamera takut. Cepat ngaco. Hai. Sultan Syarif Kasim pertama, yang dimana ketika Sultan Syarif datang ke Pekanbaru melalui Sungai Siak, beliau sering singgah di sini, dan kita tengok arsitektur dari rumah ini
sangat identik dengan kebudayaan Melayu Riau dari cara pembangunannya. Dan ciri khas yang paling utama dari rumah ini adalah panggungnya memakai beton. Kita tahu rumah-rumah panggung seperti rumah Tongkonan yang ada di Makassar, rumah yang ada di panggung di Padang itu memakai kayu. Tapi kali ini kita memakai beton. Kayaknya ini supaya agak lebih awet dan lebih kuat untuk mengingat Sungai Siak ini ketika hujan terus meluap. Terus kita berlanjut ke arah depan dari rumah singgah Sultan Syed Kasim ini. Nah, kita lihat dari rumah depannya. Kita tengok ciri khas dari pintu tersebut berbentuk kotak-kotak layaknya tradisional dulu. Sebagai istana. Sekarang kunci kita tidak bisa masuk ke dalam. Takut ada kerusakan akibat dari umur yang sangat panjang. Dan disinilah kita tengok lagi dari anak tangga dari rumah singgah ini sangat identik dengan kebudayaan Melayu Riau dan kaligrafinya. Dan ini tepat tanggal 23 bulan 7 tahun 1928 rumah ini didirikan. Dan satu lagi dari ciri khasnya adalah seperti bak ini. Bak ini yang kita tengok, nggak tahu sampai sekarang, saya kurang tahu juga apa dari maksud bak ini didirikan. Barangkali ketika masyarakat dulu mau masuk ke dalam, beliau membersihkan kakinya dulu, baru naik ke atas. Kian, inilah dari rumah singgah Sultan Syed Kasim. Dan kita berharap dari pihak pemerintah dapat merawat, melestarikan dari rumah ini sehingga memiliki ciri khas dari Provinsi Riau maupun Kota Pekanbaru. Sampai jumpa, Sob. Nah.